أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الأشهر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya sedang berjalan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tahun ke tahun. Tidak lain, kita semuanya sedang meniti
sejarah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita ceritakan, itu akan terekam dalam pikiran bawah sadar kita, dalam memori kita Allah simpan. Kemudian suatu saat nanti ketika berjumpa dengan Allah, akan di setel itu video-video yang ada di memori kita sejak kita balik hingga hari ini. Kalau belum ditaubatin, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, tidak menunggu di akhirat kelak. Ternyata pada saat sakaratul maut akan diperlihatkan keburukan-keburukan sejarah hidup kita, akan diputarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di alam barzah kita akan diperlihatkan lagi video-video kita, film-film kita yang sudah tersimpan di sini, akan Allah putar kembali. Yang baiknya, yang buruknya Allah putar. Pernah mendzalimi, pernah dizalimi, Allah putar. Pernah mendustai, pernah didustai, Allah putar. Pernah berbuat baik, pernah berbuat maksiat, Allah putar. Tapi Allah yang Maha Pengampun tersebut tidak akan memutarnya, tidak akan mengazabnya, kalau kita sudah taubat sebelum kita pindah ke alam barzah nanti. Oleh karena itu, malam ini malam yang baik, hari ini hari yang baik, hari Jumat. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bergelimang maksiat, bergelimang dosa ini, mudah-mudahan sebelum sakaratul maut datang, sebelum kita dipindahkan ke alam barzah, sebelum kita dipindahkan ke alam mahsyar, sebelum kita berhadapan dengan yang Maha Adil, dengan hakim yang sangat adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, karena kita betul-betul mengakui dosa-dosa kita penuh dengan maksiat, mengakui kemudian menyesali apa yang pernah kita lakukan tersebut, dan kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi kembali di hari ini dan berikutnya, dan kemudian kita minta ampun terus kepada Allah dengan taubat nasuha, dan kita perbuatan jelek yang dulu-dulu pernah kita lakukan, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau dulu sering berbuat dengan kata-kata kita menyakitin orang, maka hari ini mulai, mari kita banyakin zikir, banyakin menggembirakan orang, banyakin kata-kata yang bermanfaat buat orang, sehingga Allah suka kepada kita. Kalau dulu pernah mungkin mengambil hak orang lain, harta yang bukan milik kita, kita perbanyak, kita sedekah hari ini dan seterusnya. Kalau waktu dulu kira pernah menyakiti orang lain, maka kita perbanyak perbuatan soleh, perbuatan kasih sayang kepada sesama manusia mulai hari ini. Kalau selama ini kita sering menyakiti orang tua kita, maka tidak ada terlambat hari ini kita, mari kita dengan kata-kata yang baik dan sopan kepada orang tua kita, dengan senyuman yang tulus kepada orang tua kita, dengan pemberian yang terbaik buat orang tua kita, mumpung masih ada, jangan nunggu untuk kita kaya dulu baru kita berbuat baik sama orang tua. Tapi mulai hari ini, mulai detik ini, tidak harus dengan uang. Kalau belum ada uang, kita bisa lakukan yang terbaik kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita curhat kepada kita, maka itu kita sedang membahagiakan orang tua kita. Ketika mereka curhat kepada kita, kemudian kita dengarkan dia, kemudian kita berikan inspirasi dan motivasi hidup, kenalkan dan ingatkan beliau kepada Allah, maka itu adalah bagaikan dan melebihi seorang anak memberikan uang sebesar apapun kepada orang tuanya. Kemudian kita mintakan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikan makanan yang tersenang buat mereka. Kita berikan baju yang terbaik buat mereka. Mumpung masih ada di alam dunia ini, kita masih ada, orang tua kita masih ada, maka sebelum dipisahkan oleh Allah untuk sementara, dan kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga-Nya kelak, maka dari itu mari kita
Sahabat, ingat, anak yang Allah titipkan kepada kita bukan milik kita. Suami yang dititipkan kepada kita bukan milik kita. Istri yang dititipkan kepada kita bukan milik kita. Kendaraan dan harta yang dititipkan kepada kita hari ini bukan milik kita. Uang yang dititipkan kepada kita hari ini bukan milik kita. Kemudian jabatan, gelar yang dititipkan kepada kita bukan milik kita. Kecuali akan milik kita selama-lamanya. Kalau apa-apa yang tadi itu kita membuat kita semakin dekat kepada Allah, kita jadikan sebagai, kita jadikan anak-anak kita, kita jadikan istri, suami kita, kita jadikan harta, kendaraan dan rumah serta apapun yang Allah titipkan saat ini untuk sebagai alat mendekat kepada Allah, untuk manfaat buat orang banyak, sehingga apapun yang kita miliki saat ini, yang Allah titipkan kepada kita saat ini, kita bisa rasakan nikmatnya nanti di alam barzah, nikmatnya di alam mahsyar, nikmatnya di surga kelak. Kita gantikan dengan voucher pahala hari ini juga. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali saat ini yang sedang merasakan terhimpit rezekinya, terhimpit ekonominya, sedang berantakan rumah tangganya, sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang susah yang namanya ridho, memang enggak mudah yang namanya ikhlas, memang sulit yang namanya pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tetapi kita, ayo kita sama-sama di universitas kehidupan ini, kita belajar, berlatih bersama-sama untuk senantiasa berlatih ikhlas, berlatih ridho, berlatih pasrah kepada Allah. Karena itulah satu-satunya kunci daripada kebahagiaan batin kita, kunci daripada rizki kita, agar rizki kita, agar rizki mengejar-ngejar kita, bukan kita yang mengejar-ngejar rizki. Dahsyatnya luar biasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki itu semakin kita kejar, semakin dia lari. Dan Allah yang membuat seperti itu. Semakin kita enjoy, kemudian kita ikhtiar maksimal, doa maksimal, tapi tidak terlalu ingin, malah dialokasi, malah dibikin rizki itu mengejar kepada kita. Kemudian ketika kita terlalu cinta kepada suami atau istri kita, maka Allah bikin ujian itu, semakin jauh suami dan istri kita dari kita. Maka apapun yang ada dalam diri kita, jangan terlalu ingin dan jangan terlalu benci. Biasa-biasa aja. Kalau benci, harus benci kita karena Allah. Kalau ingin, inginnya karena sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, nasihat buat diri saya sendiri, andai kata ada baiknya, manfaat buat sahabat-sahabat, ambil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada buruk maka jeleknya, lepaskan, abaikan itu dari kebodohan dari pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.